Okey, sahabat-sahabat. Saya ni untuk hari ni saya nak buat dua review Review untuk dua batang joran sekali lah. Yang kedua adalah Sir Power Relix. Jenama Relix Sir Power. Yang ni 14 kaki juga, maksimum batu yang boleh ditampung 250 setengah. Dan drag dia, dia ada tertulis maksimum drag juga adalah 8 kilo lah. Tapi bagi saya sahabat-sahabat, saya rasa joran tu tak apa penting bila kita bertarung dengan ikan. Saya rasa dia lebih bergantung pada mesin. Kalau mesin tu ada masalah, maknanya lebih susah lah untuk kita nak naikkan ikan. Sebab bagi saya lah pandangan peribadi saya, saya rasa joran ni adalah sebagai penahan sahaja. Penahan kujat ikan yang tengah melawan ataupun semasa anda bertarung. Okey, untuk joran ni walaupun hakikatnya saya tengok mula-mula saya ternampak joran ni, saya ingatkan Benex Scorpion. Tapi rupanya bukan. Sebab kalau Benex Scorpion dia tak berkilat dekat luar. Kalau saya tak pasti anda boleh tengok ke tak. Untuk joran Relix Sir Power ni, anggaran harga saya beli dalam RM380 lebih lah. Inilah, saya nampak dia macam berkilat sikit lah. Nampak macam Benex Scorpion tapi sebenarnya bukan. Sebab Benex Scorpion tu dekat luar tu dia tak berkilat macam ni lah. Tapi apa-apa pun, saya akan cuba membuat balingan percubaan libasan. Dan saya nak sahabat-sahabat tengok dan nilaikan sendiri macam mana joran ni lah. Kita akan mulakan. Sahabat-sahabat, seperti yang anda boleh nampak, saya tak pasti anda nampak ke tak, tapi lepas saya buat libasan, joran Relix Sir Power ni dia macam ni, dia bergegar. Okey sahabat-sahabat, seperti yang anda boleh nampak, saya tak pasti anda nampak ke tak, tapi lepas saya buat libasan, joran Relix Sir Power ni dia macam ni, dia bergegar. Berkilat macam ni lah. Cuma kalau ditanyakan pendapat peribadi sama ada saya suka joran ni ke tak, saya rasa daripada segi performance saya tak berapa suka lah Saya minta maaf lah saya memang tak berapa minat joran ni daripada segi performance. Tapi daripada segi luaran dia, memang saya tengok saya suka lah sebab dia nampak cantik kan. Salah satu sebab saya tak suka sebab dia, bila kita buat balingan bila saya buat balingan, dia satu joran tu dia macam bergegar. Dia bukan setakat melantun balik tau. Dia bukan melantun balik. Dia macam Benex Medusa juga. Cuma dia bila buat libasan je, dia satu joran tu bergegar. Sampaikan masa kita buat libasan tu, tangan kita macam tak stabil. Contohnya kalau bila saya buat libasan macam ni, dah buat libasan dia macam bergegar satu joran dia. Jadi yang tu lah salah satu sebab saya tak minat. Tapi yang ni dia sama sekali tak merupai Benex Medusa. Sebab Benex Medusa tu bagi saya, dia hanya bergegar dekat bahagian depan. Sebab depan tu lembut walaupun dia padu. Tapi untuk Relix Sir Power ni, dia bergegar satu joran sehingga badan saya pun gegar juga. Saya lebih rela pakai jenama Benex. Kebanyakan model dalam jenama Benex berbanding Relix Sir Power ni. Kemungkinan dia nak tarik perhatian orang Sebab tu dia buat warna yang cantik menawan, yang kelihatan macam Benex Scorpion tapi hakikatnya bukan. Satu badan saya terasa bergegar bila saya buat libasan tu. Kalau nak ditanyakan saya, kemungkinan saya rasa yang ni
Dia lebih pada slow action lah. Tapi hakikatnya mungkin dia pada pertengahan juga. Dia bukan fast action. Yang saya tahu dia bukan fast action lah. Kalau fast action tu dia macam joran GTX Windsor, Benex Formula, semua hujung dia keras punya. Bila ikan makan, kita terus tetap tanpa was-was kan, ataupun takut joran tu patah. Yang itu adalah fast action lah.